Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Wahyu Gerhanita dari kelas 9D. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai biografi Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan atau yang memiliki nama asli Siti Walidah, yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada 3 Januari 1872 dan wafat pada 31 Mei 1946 pada usianya yang ke-74 tahun. Beliau merupakan tokoh emansipasi wanita dan istri dari Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri Aisyah dan merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia. Organisasi Aisyah yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan berdiri pada 22 April 1917. Pemberian nama ini berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Aisyah. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah Islam, pesantren, dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Nyai Ahmad Dahlan juga pernah